Oke. Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi dengan gue Rizky, dan kali ini gue akan berbeda. Gue akan main MOBA kok analog. Mobile Legend di HP Android. Oke. So, gue sangat excited banget. Oke, gue udah mainin beberapa lama dan yes, cheese, mamen, clam. Oke, mamen. Oke, gue bukan orang yang pro dalam game ini, tapi gue udah pernah mainin game-game Dota sebelumnya. Jadi gue udah ya sedikit paham mengenai game cara permainan hal kayak gini, asik. So, mari kita mulai. Oke, anyway, gue udah ranking ya Warrior 3 ini masih lembek ya kayaknya. So, mari kita mulai saja ranknya. Kita mulai start game. Oke, gue berharap gue dapet tim yang bagus, dan nyata banyak pemain dari Indonesia ya. Sial. Iya. Yeah, apa-apa. Oke. Gue gak akan buat ini menjadi lebih banyak gameplaynya. Maksudnya gue gak akan buat ini menjadi seri. Jadi ini. Oke, gue pakai karakter Layla. Selalu Layla. Karena ya yang lain gue belum paham banget mengenai karakternya, bagaimana cara kendalinya. Gue gak tahu banget caranya, dan well, ya udah pakai aja Layla. Dari awal dan sampai sekarang gue masih pakai Layla. So, di sini ada match-nya 19 kali pertarungan, win rate-nya gue 68 karena tadi gue sempat kalah. Which is jago banget yang pakai Layla, satunya lagi orang luar. Dan well, that was good pertarungannya. Oke. So, Indonesia, entah itu dari negara apa, Malaysia, Jepang dan Swiss. Oke. So, universal. Oke, go middle land. I will go middle land. Oke, kita akan tahu bahwa kita akan pergi ke middle land. Kita akan pergi ke tengah-tengah. Oke. Gua nggak mau ngasih tips atau trik dalam permainan ini. So, gua minta maaf banget kalau gua so belagu atau so apa. Gua nggak benar-benar nggak paham cara, masih belum benar-benar paham banget gitu loh cara permainannya. Dan gua nggak mau so belagu. Hebat, so hebat, enggak. Gua enggak hebat, enggak sehebat yang Anda kira gitu. So, ya. Yeah. Ada yang dari Inggris. Ada yang dari Indonesia juga nyata. Tapi tulisannya Korea. Welcome to Mobile Legends. Welcome to the Mobile Legends. Till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Okay. All troops deployed. Attack speed. Okay. Hal yang dilakukan gue pertama kali pastinya gue naikin attack speed. Karena kenapa? Karena Layla ini tipenya marksman atau tipe tembak-tembakan jarak jauh. So, which is kalau tembak-tembakan harusnya cepet kan reload apa ininya kan nembaknya. Oh, ternyata dia nembak-nembak juga. Ternyata marksman dari bawah dia bisa healing, keren jurusnya, gue suka. Okay. Gak apa-apa, gak apa-apa, dia akan nyerang terus. Oke, kita healing dulu sebentar, karena takutnya dia nyerang lagi. Nah, kita pertahankan posisi kita di tengah. Kita kalahkan dia pakai ini. Oke, dia kabur. Itu adalah pertahanan terakhir dia. Oke, tenang aja, kita bunuh aja crit-critnya dulu, nggak perlu terburu-buru untuk ngebunuh dia. Oke, dia terlalu kuat. Oke, dia terlalu kuat ternyata, kawan-kawan. God damn it. Oke. Oke, tidak mungkin sekali untuk ngelawan dia, mendingan kita pergi aja. Kita keluar. Karena memang apa ya, lebih baik kita mundur perlahan-lahan, kita serang dia, karena tipe gue ini bukan tipe pertarung ya, bukan tipe-tipe jarak. Oke. Gue tipe-tipe jarak deket, gue tipe-tipe jarak jauh. Jadi kalau misalnya musuh udah di posisi udah mendekat, gue lebih baik mundur gitu. Oke.
gue pelajarin hal ini. Dia bisa jarak jauh banget loh, maksudnya serangan dia bisa itu loh. Oke, itu menarik loh. Oke. Oke. Gua panik banget. Oh yeah. Dikabur. Oke, oke. Tenang. Jangan panik. Kita posisikan kita ini unggul. Jangan sampai dia membunuh kita. Itu adalah target gua. Jadi kalau main ini jangan sampai kita terbunuh intinya. Kalian boleh main kabur-kaburan, bolehlah main ceng-cengan, main ginian, apa maju mundur. Asalkan kalian bisa posisikan kalian terbaik, bisa menang, tenang aja. Nih, gua posisinya, gua ngambil skill itu atas semua karena paling atas itu lebih kuat dibandingkan yang di bawah. Nah, dia kabur lagi kan. Nah, tenang aja. Dia berpikiran bahwa kita akan ngejar dia, tapi tenang aja. Dia gak akan nyamperin kita, tenang aja. Dia akan jika memang, oke. Oke, aduh, apaan tadi tuh? Kenapa nyerangnya ke sana? Karakter gua. Oke. Gua akan mundur sebentar. Karena gak mungkin banget gua serang dia. Kita majuin. Monster attack, kita serang dia, ayo. Oke. Seperti yang gue bilang, nggak perlu yang namanya buru-buru, nggak perlu ngejar target karena pastinya kita kan bermain pelan aja. Kita pasti akan menang, tenang aja. Gue terlalu yakin, enggak juga sih, gue nggak terlalu yakin. Cuman kita harus percaya diri ya kan dalam permainan. Mau permainan itu triple A atau mainan cuman sekedar kayak gini, mau apa main HP. Tapi kalau kita seriusin ya pastinya bakal seru loh, tenang aja. Percaya deh. Gue bukan gamer pro, jadi tenang aja. Kalau anggapan, ini jago banget yang lu udah pernah main. Enggak juga. Gua main ini juga cuman sehari sekali doang. Kalian bisa ngeliat dari pertandingan gua kan cuma berapa match doang gua. Enggak pernah sampai. Oke. Oke, bagus. Bagus, dia udah mulai tertekan. Pertahankan aja gitu terus, dia sampai tertekan, tenang aja, dia akan kabur. Lebih baik dia kabur daripada dia harus maju. Oke, tim gue udah mulai beberapa kali udah kalah. Tim gue udah mulai, merendah. Sepertinya ada yang jago. Jadi tenang aja. Di sini satu lawan satu udah hebat. Gak perlu yang namanya kalian berpikir bahwa, gue harus bla bla bla, gue harus menang kayak gini. Gak perlu, tenang aja. Oke. Intinya adalah kita mainnya tenang, santai, relax, tenang aja. Oke. Kita nggak perlu panik mainnya. Oke. Dia nge-stun gua tadi. Which is itu kuat banget stunnya. Sial. Oke. Mati dia. Sih, intinya adalah gimana ya lu bisa jaga posisi lu, jangan sampai ingat intinya adalah gini loh, intinya kalau pakai Layla ini intinya lu harus menguasai keadaan posisi, maju mundur ya nggak apa-apa, nggak usah yang namanya terburu-buru. Oke, gue pengen menang gini, gue harus buru-buru. Kalian jangan, Layla bukan kayak gitu cara permainannya. Oke, maju mundur, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian bisa mempertahankan posisi kalian. Oke, butuh bantuan crit, iya. Kalian butuh bantuan crit. Oke, nggak apa-apa, dia nggak usah
Nggak usah dikejar. Kita intinya adalah kita bunuh tower aja intinya. Itulah game ini utamanya. I will drive. An ally has been slain. Keep it up until you're as brilliant as me. You destroyed a turret. Okay. That's how I'm playing. Okay, nyata udah banyak teman kita yang udah sampai di sini, itu bagus banget. Yeah. Seperti yang gue bilang, gue menang. Yeah. A victory. Easy. Okay. Oh, belum bisa. Okay. Warrior 2. Mame. Bukan MVP. Kita lihat MVP-nya siapa gitu. Gue kepo. Okay, Zoldyck. Zoldyck 2. Gue baru ngebunuh 2. Oh my goodness. Okay, gak apa-apa. Fokusnya ke gue sih. Fokusnya ke tower ya. Bukannya ke ini, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang lainnya masih poinnya. Ya, segitu gue udah 6.000 loh. Gokil. So, yeah. Anyway. Mungkin ini aja kali ya videonya yang bisa gue berikan di kali ini. Gua pertama kalinya ngerekam video gameplay dari HP. So, jika ada kualitas yang jelek atau misalnya nge-lag atau apa, mohon maklumin aja karena memang ini adalah pengalaman gua pertama kali dan gua enggak mau. Jadi ini pertama kali gua ngerekam gameplay dari HP. So, which is gua enggak tahu bagaimana jadinya. So, itu aja yang bisa gue berikan. Nama gue Rizky, thank you for watching. Jika kalian suka dengan video kali ini, jika kalian ingin gue buatkan gameplay berikutnya, tulis aja di kolom komentar. Dan we will see you on the next video from Mobile Legend. Mobile kok analog. Thank you for watching guys. Bye. Cara matinya gimana nih?